Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Info Game ID. Dan sekarang ini saya akan merekomendasikan 7 game parkour terbaik Android Oven Graphic HD. Parkour merupakan salah satu jenis olahraga yang tergolong ekstrim. Ciri khas dari olahraga ini adalah melompat dari satu tempat ke tempat lain dengan banyak variasi skill lompatan. Namun, bagi kalian yang belum berani bermain parkour di dunia nyata, kalian bisa mencoba game parkour terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang belum mengklik subscribe atau like, klik dulu agar terus mendapat update atau informasi mengenai game-game terbaik di channel ini. Berikut 7 game parkour terbaik Android Oven Graphic HD. Tetran Parkour Mania. Alami aliran parkour yang sesungguhnya. Kesenangan tanpa akhir dimulai. Jangan berhenti dengan dadu yang jatuh. Tunjukkan gerakan free running terbaik kalian. Hindari tabrakan dengan dadu yang jatuh. Kontrol dalam game ini sangat sederhana. Selain itu, di game ini terdapat beberapa level serta gameplay dan grafik yang bagus sehingga seru saat dimainkan. Parkour Go merupakan game platform orang pertama yang terinspirasi dari Mirror's Edge yang mengharuskan kalian mencapai akhir tiap level secepat mungkin. Untuk itu, kalian harus banyak melompat, memanjat, meluncur di tanah, berlari di sepanjang dinding, dan banyak lagi. Kontrol dalam game ini cukup intuitif, dengan D-pad untuk bergerak di sisi layar dan kontrol kamera di sebelah kanan. Selain itu, di kanan juga ada tombol melompat dengan tombol menunduk di bawah. Parkour Simulator 3D merupakan game parkour menghibur yang memiliki grafik bagus dan banyak konten. Di game ini juga kalian akan dibawa untuk bermain parkour dalam latar yang sangat besar. Ketika mulai bermain game ini, kalian hanya memiliki pilihan satu karakter dan satu latar. Namun, seiring dengan banyaknya level yang kalian selesaikan, akan ada banyak konten tambahan yang dapat dibuka, seperti karakter dan latar. Skydancer Parkour Free Runner merupakan permainan Endless Runner 3D yang tidak sama dengan kebanyakan permainan sejenis lainnya karena memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Tingkat kesulitannya yang tinggi ini membuat permainan ini sangat adaptif untuk dimainkan. Ketika kalian memainkan game ini, kalian juga akan menyelesaikan setiap tantangan dan memperoleh cincin. Dengan cincin ini, kalian bisa membuka karakter yang berbeda untuk dimainkan. Flip Range merupakan game arcade yang seru. Cara bermainnya juga sederhana. Dan game ini juga mempunyai beberapa level untuk kalian mainkan. Grafiknya pun luar biasa. Dalam game ini terdapat 3 macam skenario yang masing-masing punya titik lompatan yang berbeda-beda. Kalian memiliki kebebasan penuh dalam melompat, melakukan apapun sebisa mungkin demi meraih skor tertinggi untuk masing-masing lompatan. Run Board Game merupakan sebuah permainan bergenre pelari tanpa henti. Kalian mengendalikan robot yang dibuat khusus untuk bertarung, tetapi kemudian memberontak terhadap tuannya. Robot ini lalu melarikan diri dari komplek tempatnya dibuat, berlari dengan kecepatan tinggi. Di game ini, kalian akan menghadapi lebih dari 150 misi dalam suasana yang dibuat acak dan penuh dengan bahaya. Kalian bisa menghadapi serangan cahaya dari langit, dinding semen, dan pintu logam raksasa. Ada banyak penghalang yang akan menghentikan kalian. Time Crash merupakan pelari orang pertama 3D yang memungkinkan kalian bermain sebagai agen yang kuat. Tujuan kalian dalam game ini sederhana. Jangan biarkan musuh kalian merusak waktu. Di dalam game ini terdapat beberapa level untuk kalian mainkan. Berlari secepat mungkin, lompat, geser, gunakan zip lines, lari di dinding, dan lain-lain. Di game ini juga terdapat fitur-fitur dan story yang bagus.
Nah, itu tadi merupakan 7 game parkour terbaik Android Offline grafik HD. Dan bagi kalian yang ingin mendownload gamenya, bisa langsung download linknya yang ada di deskripsi video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.